perjalanan berjalan lancar, aman, sampai tujuan, dan tentunya akan sukses melaksanakan kegiatan jambore dan membuat hasil yang baik, membawa nama baik negara juga. Ini karena kita juga bersama-sama dengan 172 negara. Kita kontingen terbesar nomor 6 dunia dengan jumlah 1.586. Nah, dengan jumlah yang cukup besar ini baru pertama kali di Indonesia mengirim kontingen jambore dunia yang terbesar. Harapan kita tentunya kita bisa berjalan mengikuti kegiatan dengan baik dan bisa menerima dan menyerap ilmu-ilmu yang tentunya akan dibawa oleh adik-adik pramuka.